bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kali ini Miss Cindy akan menjelaskan tentang mengenal nilai mata uang yang ada di Indonesia, yaitu mengenal nilai mata uang rupiah. Supaya kalian lebih paham dan mengerti, yuk kita simak bersama-sama video ini. Selamat menyaksikan. Mengenal nilai mata uang. Tujuan pembelajaran adalah mengenal berbagai nilai mata uang rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam, contohnya uang 100 rupiah, ditulis Rp100, dibaca 100 rupiah. Uang 200 rupiah ditulis Rp200, dibaca 200 rupiah. Uang 500 rupiah ditulis 500, dibaca 500 rupiah. Uang 1000 rupiah ditulis Rp1000, dibaca 1000 rupiah. Uang kertas, uang 1000 rupiah ditulis Rp1000, dibaca 1000 rupiah. Uang 2000 rupiah ditulis Rp2000, dibaca 2000 rupiah. Uang 5000 rupiah ditulis Rp5000, dibaca 5000 rupiah. Uang 10.000 rupiah ditulis Rp10.000, dibaca 10.000 rupiah. Uang 20.000 rupiah ditulis Rp20.000, dibaca 20.000 rupiah. Uang 50.000 rupiah ditulis Rp50.000, dibaca 50.000 rupiah. Selanjutnya, uang 100.000 rupiah ditulis Rp100.000, dibaca 100.000 rupiah. Demikian tadi adalah video pembelajaran mengenal nilai mata uang rupiah. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan ingat, semuanya harus selalu jaga kesehatan. Salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.